Bagaimana kalau di depan kita sekarang berbeda? Coba kita bayangkan kalau Rasulullah SAW ada di samping kita sekarang. Mau curhat apa kita sama beliau? Mau ngobrol apa kita sama beliau? Yang paling pantas adalah berselawat kepada kita baginda Nabi Muhammad SAW. Maka silakan foto, silakan tapi jangan lupa selawat. Karena sibuk foto, sibuk video, lupa berselawat, lupa berdoa. Sehingga tidak memang lagi semuanya suci. Ketika itu nanti ada bahkan Rasulullah SAW keluar dari sini tambah kekuasaan, tambah mahabbah. Siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram aku neraku. Nanti di situ ada selawat, salam kehormatan, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Biasanya kami anjurkan itu merasakan bersama Tuhan juga. Thank you.